harga sini 30.000, Pak. 30.000. 30.000 satu. Berapa kilo itu? 5 kilo. 5 kilo ya? Gak boleh. Kalau dijual normal berapa itu harganya? 58.000. 58.000 ya? Oke, makasih. Di RT Tera Amanah yang berlokasi di Jakarta Center sedang ada pembagian CD. Ini ada beberapa paket yang disediakan dan tampak sudah kita sudah mulai dilayani masyarakat pada hari ini. Sebelum mendapatkan ini paket kuponnya sebenarnya ada telur, ada daging, ada beras, ada susu, ada macam-macam kebutuhan 9 bahan pokok. Dengan Pak siapa? Dengan Pak Pulung. Ini pakan merah apa aja yang dapat, Pak? Ya, satu paket ya berupa daging sapi, daging ayam, ikan, beras, dengan susu. Berapa harga semuanya? Harga semua 126, Pak, satu paket. Bagaimana, Bapak? Apakah ini murah atau bagaimana? Wah, termasuk murah, Pak. Membantu rakyat miskin juga, Pak. Apa pesan Bapak? Pesan saya ya agar barang-barang tersebut dimanfaatkan buat anak-anak, kebutuhan sekolah pun ya istilahnya bisa menyangkut, terutama susu. Susu ya. Buat pinteran kecerdasan anak sekolah. Bapak ini anaknya masuk KJP ya? KJP. Oh, KJP sebulan berapa, Pak? Sebulan ya nggak tahu juga, Pak. Kadang-kadang nggak pernah dicek, Pak. Yang penting saya mah istilahnya ambil 126 udah ada paket dari gitu. Oh, uang jajan sih 100, Pak. Oh gitu. Hanya dicairkan 100, tidak boleh di lebih dari 100 dari ATM itu, Pak. Oke, terima kasih. Siap.
sebagai security PJLB Islamic Center dapat sembako, telur, beras, daging, ayam, semuanya 96.000. Mana barangnya Pak? Coba lihat. Sinar. Terus beras berapa kilo Pak? 5.000. Nah terus apa lagi? Telur. Telur. Terus? Iya. Ikan. Ikan. Ayam. Oke. Bagaimana ini Pak? Di, untuk berapa hari? Ya kurang lebih seminggu lah. Seminggu ya? Ya. Oke. Berapa orang di rumah? Tiga. Tiga orang ya. Oke. Terima kasih Pak Yatimin. Ya.